Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Rudi Hartanto 88 tepat guna putra. Kikuk kikuk. Selamat malam buat paling-paling semua. Selamat malam buat beli-beli semua dimanapun panjenengan berada ya Lek. Saya doakan buat paling-paling dan beli-beli semua yang selalu mengikuti dan menyaksikan setiap video-video saya. Saya doakan rezekinya lancar saya dan sukses selalu. Amin ya Rabbal Alamin ya Allah. Dan semoga ya Lek ya, kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal Alamin ya Allah. Alhamdulillah ya, kesempatan malam hari ini kita ada bahan modif lagi. Walaupun sebenarnya ini kondisi standar, variasinya sudah cukup banyak. Akan tetapi mobil ini memang mantap sekali bila mana mau dirubah bentuk seperti itu. Mau jadi Raptor, mau jadi F150, ataupun mau pengen jadi T8. Karena kebetulan kita punya body T8 second ya, kali ada aja yang butuh. Nah, untuk malam hari ini ya, nanti buat balik-balik sama, bila mana nanti berminat, balik tinggal jam pertimbun tersebut. Mobil ini kita buka dengan harga 215 juta XLS 2012, asli Jakarta. Ini kebetulan atas nama pribadi. Mari kita lihat, kita cek apa saja variasinya di mobil ini. Kita bakal infokan buat paling-paling semua. Siapa tahu nanti ada paling-paling yang berminat, paling bisa langsung WA ataupun telepon di nomor 0821-3665-8682 ataupun di nomor 0813-9005-4708. Kita cek, kita lihat. Ini dia mobilnya. Nah, losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you mean? We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. Ford Ranger XLS ya Lek ya, tahun 2012 Nopo Jakarta ya. Kebetulan pajaknya bulan 8, jadi pajaknya masih kondisi baru ya. Terus untuk variasinya juga sudah cukup banyak. Nah, nanti kita bakal infokan apa saja minusnya mobil ini, kita bakal sampaikan buat paling-paling semua. Siapa tahu nanti ada paling-paling yang berminat, paling bisa langsung WA ataupun bisa langsung telepon di nomor 0821-3665-8682 ataupun di nomor 0813-9005-4708. Buat paling-paling yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol merah dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Buat paling-paling yang belum follow IG saya @rudihartanto88 ya. Langsung saja kita review dari bagian depan. Jadi kondisi standar ya, standar T6. Mobil-mobil di belakang kita ini semuanya dulu bentuknya awalnya juga seperti ini ya, T6 dirubah. Kondisi T6 ya masih standar, dirubahnya hanya grillnya saja. Grill ini variasi ya, ini kebetulan yang plastik ya, grillnya plastik, ada lampunya. Terus untuk headlampnya juga masih bersih sekali. Terus top lamp, fog lampnya juga masih bagus. Pajak bulan 8 ya, nih fog lamp dan juga headlampnya masih bagus banget. Overall catnya masih sangat mulus ya, nih bisa dilihat. Terus untuk pelek ring 20, akan tetapi ini peleknya ini masih pakai bannya yang ukuran 275 ya Lek. Jadi masih agak kecil, agak tipis nih ya. Peleknya MT ya, palang 5. Terus shocknya sudah pakai Iron Man depan belakang, jadi satu set sudah pakai Iron Man. Skoknya sudah super mantap ya, tuh shocknya. Inner fender lengkap, over fender pakai model baut L ya, jadi gagah banget. Tapi nanti kalau ada yang cocok, kalau mau pakai ban 33 kita juga ada, bisa menyesuaikan seperti itu. Oke, atas pakai rak hammer ya, talang air juga sudah terpasang. Full step ini
variasi ya, ini universal sebenarnya, cuman memang ada tulisannya Rangel seperti ini, dan ini kuat sekali juga nih, ya kan? Karena memang rata-rata footstep-footstep Rangel yang dicari yang memang kondisinya kuat ya, seperti itu. Nih, udah pakai roll bar, berliner juga masih bagus, stop lamp bagus, terus bumper belakang pakai ya forest ya, pakai forest, ini juga muffler depan juga sudah diganti, ini bumpernya juga masih bagus banget. Ini ya kondisinya udah pakai hidrolis juga ya pintunya nih. Nah, oke, okay. Stop lamp juga api. Untuk body overall mulus ya, adapun baret paling kecil-kecil sekali. Nah, itu untuk eksterior, kita lihat untuk interiornya ya. Nih, interiornya seperti ini, kilometer 142.000 ya. Handle transmisi masih ori bawaan, masih kenceng banget ini. Ini ya, masih kayak baru. Nih, 4x4 manual. Plafon juga masih bersih ya. Minusnya lampu belakang, lampu kabin belakang ini nanti kita bakal ganti ya. Biar nyala ini lampunya, minusnya di situ. Terus sama cover jok. Nanti paling cover joknya kalau ada yang cocok, kalau mau di cover kita kasih free cover jok ya, seperti itu. Terus karpet juga sudah ada. Door trim juga bagus. Terus dashboardnya juga masih mulus ya. Setir-setirnya juga masih apik ya. Apik banget malam ini ya. Nih. Oke. Okay. Mantap. Kita coba dengar ya suara mesinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Knalpotnya tadi dibuat burung gitu ya, ya. Olinya masih baru. Servisnya di dealer Ford Semarang ya. Nih. Penggantian olinya baru saja diganti ini. Mantap. Kita coba dengar suara mesinnya. Ini knalpotnya dibuat kayak saya biasa buat borla, tapi dia lebih soft ya. Tuh. Mantap. Suara turbonya masih terdengar, suara knalpotnya juga ngebas banget ya nih. Jos. AC-nya juga dingin banget. Nah, oke. Okay. Itu saja ya reviewnya untuk Ford Ranger pada malam hari ini ya. Bersih banget asapnya ya. Monggo kali aja ada yang paling yang berminat lagi pengen cari bahan yang super mantap ya, ready stock Ford Ranger XLS 2012, variasi juga sudah cukup banyak, harga 215 juta. Buat paling-palingku yang berminat, paling bisa langsung WA ataupun telepon di nomor 0821-3665-8682 ataupun di nomor 0813-9005-4708. Terima kasih buat paling-palingku semua. Jangan lupa like dan subscribe. Semangat tanpa sambat, beda dino, beda cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kikuk, kikuk.